Ibu pakai topi apa itu? 77 tahun Indonesia merdeka. Dirgahayu Indonesia. Terangket ya. Dalam ya, kami memang bawaan itunya sih memang dongkelan sih dulu, cuman ya ini. Halo teman-teman, 18 Agustus 2022 kembali bersama dengan kami dari channel Mangalfam. Akhirnya kayaknya kita udah harus ganti memang ya pohon yang ini teman-teman. Akhirnya mati ya. Jadi enggak bisa diselamatkan, semua udah kita coba ya, termasuk sampai akarnya kita putusin gitu semuanya. Tapi enggak bisa juga, jadi kita akan ganti hari ini, tapi kita enggak ganti dengan durian lagi karena jaraknya terlalu dekat dengan sekitarnya. Nanti malah terlalu dekat ya, nanti terlalu mepet gitu. Kita akan ganti dengan alpukat aja. Mas Adi, ayo bantu kita bongkar aja. Udah kering pohonnya, enggak bisa lagi. Nah, sambil nunggu mungkin kita bisa keliling yang lain ya. Iya. Mungkin enggak apa-apa, kita lihat aja. Ya. Apa yang terjadi di akarnya? Ibu pakai topi apa itu? 77 tahun Indonesia merdeka. Dirgahayu Indonesia. Kayaknya harus dicongkel bagus-bagus kali Mas Adinya. Akarnya memang pendek ya Mas Adinya. Untuk umur tanam tahun 9 bulan ya. Ya. Dalam ya, kami memang bawaan itunya sih memang dongkelan sih dulu, cuman ya ini. Oke, kita ganti aja ya. Pakai alpukat. Apa tadi alpukatnya Mas Adi ada enggak? Tag. Iya. Miki ya. Iya. Miki. Capus. Bukan dari. Oh, udah capus. Makasih Mas Adi Miki. Ini ya Mas Adi. Saya masih enggak bisa membedain. Enggak dirapin dulu nih. Iya, Mak. Lubangnya. Kita apa? Kita enggak usah terlalu dalam, kita aja lah ya. Panas banget di sekarang nih Jasina ya Mas Adi ya. Ada hujan. Ini kadang enggak. Langsung hujan. Mungkin bentar. Lah. Ya jadi memang masalahnya di sini ya. Kaget-kaget pohonnya juga gitu ya. Karena memang dia harus sehat. Geser, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam. Ya, udah pasti gitu Mas Ading. Ini udah penuh. Iya. Jadi enggak usah geser ya, sini aja titiknya ya. Dikit aja Mas Ading aja yang ambil biasa, ngambilnya segimana segenggam aja lah menurut saya, enggak usah nyampe. Paling kurang satu sendok makan. Ya udah. Ini masih kecil. Ya.
Mana? Ini apa nih? Belakang. Miki. Iya. Oh, jauh aman. Jadi sepertinya memang dia kerdil di situ gitu. Karena nggak bergerak. Iya, kita bisa lihat teman-teman itu akarnya sudah. Linter-linter ya. Iya. Kasihan dia. Kita bantu dalam doa. Ya, ini tangan Mas Adin ya. Umumnya ala Adin. Iya. Terus ada yang pegang ya kan. Dia yang nanam, dia yang ngurus gitu kan. Udah lurus gak ya? Ya, naikkan sedikit. Naikkan sedikit. Iya. Nah. Ya. Jadi kalau teman-teman mengingat, di sini adalah lokasi tanam awal. Ya, kita ganti dengan alpukat. Semoga alpukatnya. Hah? Ya. Hanya di Singapura. Dari beberapa supermarket yang saya lihat, memang kebanyakan alpukatnya itu adalah alpukat dari Australia. Ya Australia, iya. Ya khas, sejenis khas yang kalau kita lihat kulitnya itu seperti tebal, kulit keras seperti ini, apa namanya, kayak kulit buaya seperti itu ya. Yang agak apa, menonjol. Ada suara siram ya Mas Adin ya? Iya. Ada hujan kemarin? Ada. Sore. Deres? Lumayan sih. Ini. Malam. Deresnya malam sih. Oh gitu. Rap apa? Berjam-jam gak? Oh gitu. Oh, tapi iya. Harus siram kali ya duriannya sore ini? Iya. Cuma gak usah. Siram lah, ini kayaknya seharian panas banget ini. Paling dipilih yang derajat tinggi aja. Kapan hujan terakhir? Kemarin. Oh, semalam. Emang apa ya? Agak ribet juga ya. Kebanyakan air nggak boleh, durian tuh kurang air nggak boleh. Sekarang kita bilang panas pun atasnya doang ya, bawahnya kita nggak tahu. Ya. Yeah. Daunnya kayaknya minta minum ya. Nanti cek dulu tadi. Ya. Satu. Oke. Okay. Oke, okay. Ibu lanjut. Iya. Kita mau pembukaan sebenarnya. Iya. Suaranya itu kita mau. Halo teman-teman, jadi ini Miki ya, Miki kita nih, aduh udah cepet sekali menurut aku ini tingginya. Iya. Kuburan tanam ya. Iya. Dia jauh lebih cepet dari yang itu loh ya, yang tanam biji yang di pojok kanan. Iya, bisa ya, kan? bisa jadi. Kenceng dia. Iya. Mas Adin, kita langsung pemupukan aja yuk sambil ini. Yang blokon ya. Tapi kita gini aja kan, nggak mungkin selesai hari ini. Kita geraknya ke sini aja. Nah gitu. Ya, nanti tinggal kita lanjutin. Ya, tinggal Mas Adin lanjutin ya. Nah teman-teman, hari ini kita juga mau lakukan pembukaan ya. Pembukaan yang pada pilihnya kemarin sudah dengan oke. Beberapa bulan yang lalu kita mencoba dengan pembukaannya. Bikin aja. Tidak di.
Taruh di ember-ember kali, Mas Ading. Dikit amat itu, bawa ember aja, gede. Gedean, ya. Nah, sambil nunggu Mas Adingnya, kita lihat ya teman-teman ya, ini flat sekali ya, bukaku ya ini ya. Iya. Bikinnya ya. Sudah tinggi berapa itu kira-kira, Bu? Sudah, saya 160. Ya, 2 meter 20 lah. 2 meter apa? 2 meter 20, ya.